The most important thing is your support. We play for you. We try to make you proud. Nobody believes in us, but we believe. We believe. Ketua PSSI, Erick Thohir, telah mengirimkan surat protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, terkait insiden kontroversial yang melibatkan wasit Ahmed Alkaf dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Erick menekankan bahwa surat ini dikirim untuk memperjuangkan keadilan dan agar AFC meninjau kembali keputusan-keputusan wasit dalam laga tersebut, di mana Indonesia yang unggul 2-1 kebobolan di menit akhir setelah waktu tambahan yang melebihi batas 6 menit. Erick juga menegaskan bahwa meskipun keputusan akhir ada di tangan AFC, penting bagi Indonesia untuk berani menyuarakan ketidakadilan dalam sepak bola. Protes ini bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga menunjukkan komitmen PSSI untuk memperjuangkan fair play di level internasional. Pertandingan antara Bahrain dan Indonesia pada 10 Oktober 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir kontroversial. Indonesia yang hampir meraih kemenangan, harus puas dengan hasil imbang 2-2. Gol penyeimbang Bahrain terjadi di menit ke-99, meskipun waktu tambahan hanya 6 menit. Keputusan ini, bersama beberapa keputusan kontroversial lainnya dari wasit Ahmed Alkaf, membuat banyak pihak menduga adanya kecurangan yang menguntungkan Bahrain. Kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf dikritik tajam oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang menyebut kinerja wasit tersebut memalukan dan menuntut AFC agar lebih serius menangani keputusan wasit yang merugikan. Selain itu, keributan juga terjadi setelah pertandingan, menunjukkan kekecewaan mendalam dari para pemain Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, berencana mengajukan protes resmi ke FIFA terkait keputusan wasit tersebut, sementara akun resmi Federasi Sepak Bola Bahrain menutup kolom komentar di media sosial. Yang dianggap sebagai respons terhadap kemarahan publik Indonesia di Indonesia, sepak bola adalah olahraga yang sangat dicintai. Setiap pertandingan timnas diikuti dengan harapan besar dari jutaan pendukung yang setia. Jika ada bukti bahwa Bahrain mencurangi pertandingan, kekecewaan besar akan melanda para penggemar sepak bola di Indonesia. Kemarahan publik dapat memunculkan aksi protes, baik di media sosial maupun di lapangan. Tidak hanya itu, reputasi sepak bola di kawasan internasional juga akan ikut dipertanyakan, karena ini adalah bentuk dari pelecehan terhadap sportivitas. Jika kecurangan ini terungkap, citra Bahrain di dunia olahraga akan tercoreng. Sebagai negara yang sering menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional, Bahrain akan menghadapi tekanan dari dunia internasional untuk menjaga integritas dan sportivitas. Reputasi mereka sebagai negara yang kompeten dalam mengelola acara olahraga besar bisa hancur, dan hal ini bisa berdampak pada kemitraan mereka dalam bidang lain. Selain itu, kecurangan ini akan memberikan tekanan besar pada Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA atau AFC. Federasi harus bertindak cepat dan tegas untuk menangani isu ini. Jika tidak, mereka akan kehilangan kepercayaan dari banyak pihak, dan integritas olahraga sepak bola di tingkat global akan dipertanyakan. Kecurangan dalam pertandingan internasional semacam ini bisa memicu reformasi besar dalam sistem pengawasan pertandingan, termasuk penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Pada akhirnya, kecurangan bukan hanya merusak nilai sebuah pertandingan, tetapi juga mengancam fondasi dasar dari sportivitas itu sendiri. Jika hal ini terjadi, tidak hanya Bahrain yang harus bertanggung jawab, tetapi juga seluruh sistem yang memungkinkan kecurangan tersebut terjadi harus dievaluasi dengan serius. Target timnas Indonesia tidak bisa ditawar untuk melawan Cina. Skuad Garuda diminta untuk meraih kemenangan.
Timnas Indonesia belum pernah menang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C, skuad Garuda Hattrick Seri. Terdekat, Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024, di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao dalam pertandingan keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Untuk update perkembangan para pemain, kondisinya semuanya sangat baik. Para pemain sedang melaksanakan kegiatan latihan, ada yang di gym, ada juga yang di lapangan, ujar manajer Timnas Indonesia, Sumarji kepada wartawan. Terakhir, Timnas Indonesia diimbangi Bahrain 2-2 pada Kamis, 10 Oktober 2024, di Bahrain National Stadium, Riva. Padahal skuad Garuda berpeluang untuk menang. Dari perkembangan karena cukup menggembirakan, kita semua fokus ingin memperbaiki dari pertandingan melawan Bahrain, tutur Sumarji. Dengan persiapan cukup baik, karena di sini lumayan cukup lama ada 4 hari sehingga nanti ketika lawan Cina betul-betul siap dan target kita bisa tercapai, target kita adalah kemenangan. Imbuhnya. Namun, dua pemain Timnas Indonesia mengalami cedera jelang menghadapi Cina. Keduanya yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh. Tetapi, cedera keduanya hanya bersifat ringan. Selain itu, Timnas Indonesia resmi naik ke peringkat 128 dunia meski belum memainkan pertandingan lagi usai imbang 2-2 melawan Bahrain. Alasannya karena negara yang sebelumnya berdiri ranking 128 FIFA, yakni Timnas Niger, menelan kekalahan di kualifikasi Piala Afrika 2025 pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Laga tersebut merupakan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Karena cuma meraih hasil imbang, Timnas Indonesia hanya bisa mengumpulkan tambahan 4,39 poin dan kini total mereka sudah membukukan 1128,56 poin. Jumlah total poin tersebut belum cukup untuk membuat Timnas Indonesia beranjak dari posisi 129 dunia. Namun, tak disangka negara yang tepat berada di atas Garuda, yakni Niger justru menelan kekalahan saat melawan Angola di grup F kualifikasi Piala Afrika 2025. Ketum PSSI Erick Thohir menyambut Kevin Dix sebagai kekuatan baru Timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen itu dipastikan akan menjalani proses naturalisasi. Kevin Dix sudah datang ke Indonesia sejak Kamis, 10 Oktober 2024, setelah kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, diketahui fans. Kedatangannya itu menguatkan kabar yang menyebutkan kalau Dix akan menjadi tambahan tenaga buat skuad Garuda. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, gak lupa salaman. Selamat bergabung di Timnas Indonesia, Kevin Dix 2, tulis Erick Thohir. Nama Kevin Dix sudah mencuat sejak 2020 untuk dinaturalisasi Indonesia. Saat itu Dix bahkan mendeklarasikan ingin menjadi bagian Timnas Indonesia. Namun PSSI era pimpinan Muhammad Iryawan memilih tidak melakukan opsi itu dengan alasan khawatir akan terganjal aturan FIFA karena pernah memperkuat timnas Belanda kelompok usia saat sudah berusia lebih dari 21 tahun. Seiring berjalannya waktu, karir Dix meningkat dan main reguler bersama Copenhagen sehingga disinyalir mulai ogah bermain untuk Timnas Indonesia. Kini Dix tertarik membela Timnas Indonesia lagi seiring membaiknya performa tim asuhan Shin Tae-yong yang masih berjuang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran bek sayap itu pun bisa membuat Garuda semakin kompetitif untuk meraih asa lolos ke Piala Dunia. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes mengungkapkan kegirangannya mengetahui kabar bahwa Kevin Dix sudah salaman dengan ketum PSSI, Erick Thohir. Postingan Erick Thohir lantas mendapatkan banyak respons. Menariknya kiper Timnas Indonesia, Martin Paes juga turut berkomentar. Finally, akhirnya, ditulis Martin Paes dengan emoji orang bermata love. Dengan bergabungnya Kevin Dix, maka lini belakang Timnas Indonesia akan semakin kuat. Ia punya pengalaman luar biasa di Eropa, termasuk main sebanyak 17 pertandingan di Liga Champions.
what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. Squad Timnas Indonesia sudah tiba di Qingdao, China, Jumat, 11 Oktober 2024, sebelum menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tiba di Qingdao Jiaodong International Airport melalui Terminal 1F pukul 17.13 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Timnas Indonesia itu disambut oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI, Tiongkok, Shandong, yang juga disiarkan langsung melalui Instagramnya. Tampak para pemain tiba dengan menggunakan jaket dan baju berkerah kontingen Timnas Indonesia. Pratama Arhan pun menjadi pemain pertama yang keluar dari pintu kedatangan, disusul Shain Patinama, dan diakhiri oleh rombongan tim kepelatihan. Tim besutan Shin Tae-yong ini menggunakan pesawat yang dicarter oleh PSSI usai laga kontra Bahrain. Seperti diketahui, Timnas Indonesia menghadapi Bahrain sebelum bertandang ke markas Cina. Penggunaan pesawat sewaan tersebut bertujuan untuk memangkas waktu penerbangan ke Qingdao yang tergolong jauh dari ibu kota Cina, Beijing. Ya, jarak Beijing ke Qingdao memakan waktu sekira 6,5 jam melalui jalur darat. Martin Pascs akan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, maka skuad Garuda setidaknya memiliki waktu 3 hari untuk melakukan pemulihan sekaligus persiapan melawan Cina. Skuad Garuda bermodal 1 poin dalam laga itu, usai bermain imbang 2-2 melawan Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Di sisi lawan, Cina harus pulang ke rumah dengan tangan kosong, usai disikat Australia 1-3, di Adelaide Oval, Adelaide, Kamis, 10 Oktober 2024, siang waktu Indonesia Barat. Rombongan Timnas Indonesia akhirnya tiba di Cina setelah menempuh perjalanan udara sekitar 9 jam. Skuad asuhan Shin Tae-yong mendarat langsung di Qingdao Jiaodong International Airport, Qingdao, Cina, pada Jumat, 11 Oktober 2024, sore waktu setempat. Video kedatangan Sandy Walsh dan kawan-kawan diunggah akun Instagram pengamat sepak bola dari kiriman video Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok, PIT, Shandong. Rombongan Timnas Indonesia sudah sampai di Qingdao, Cina, sore ini. Kedatangan pemain dan ofisial Timnas disambut oleh KBRI dan para pelajar Indonesia di Cina, ditulisnya. Timnas Indonesia bisa tiba lebih cepat sekaligus mengefektifkan waktu setelah PSSI menyiapkan pesawat charter untuk terbang dari Bahrain ke Cina. Sebelumnya, Timnas Indonesia membawa 1 poin saat bermain imbang 2-2 kontra tuan rumah Bahrain dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Shin Tae-yong bisa saja membawa 3 poin setelah unggul 2-1 hingga waktu tambahan 96 habis. Namun, wasit Ahmed Al-Kaf tak kunjung membunyikan peluit panjang hingga tuan rumah menyamakan skor menit 99. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Sandy Walsh dan kawan-kawan segera menggeser fokus ke pertandingan melawan Cina. Itulah sepak bola. Banyak faktor yang menentukan hasil akhir. Kans menang pertama harus lepas di injury time. Next, saya minta, semua yang ada di timnas, pemain, tim pelatih, ofisial harus fokus tatap laga berikut lawan Cina, jikata Erik. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, Manama, Kamis, 10 Oktober 2024, malam WIB, tidak hanya berlangsung sengit di atas lapangan, tetapi juga menyisakan momen pahit setelah peluit akhir. Timnas Indonesia dilarang menyapa suporter mereka yang sudah jauh-jauh datang mendukung di pertandingan matchday ketiga grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berakhir dengan skor 2-2 itu sebenarnya penuh drama. Bahrain unggul terlebih dahulu lewat tendangan bebas Mohamed Marhon pada menit ke-15. Namun, Indonesia tak tinggal diam. Ragnar Oratmangoen menyamakan kedudukan di masa injury time babak pertama, 45-3, sebelum Rafael Struik membawa Indonesia unggul 2-1 pada menit ke-74. Sayangnya, keunggulan itu hanya bertahan sebentar karena Bahrain berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 sebelum pertandingan usai.
Setelah peluit panjang dibunyikan, para pemain timnas Indonesia berusaha mendekati tribun supporter Indonesia untuk memberikan penghargaan dan apresiasi atas dukungan penuh selama pertandingan. Namun, aksi ini mendapat intervensi tak terduga dari petugas keamanan setempat. Di media sosial, banyak yang mengungkapkan kekesalan mereka terhadap insiden ini. Salah satu akun X, Ain Griwehu, mencuit, "Ya momen waktu para pemain timnas setelah pertandingan mau ke tribun supporter Indonesia, tapi sama polisi atau keamanan Bahrain gak dibolehin. Segitunya kah? Wasit FIFA ancur, ditambah tuan rumah gak jelas. Tungguin di GBK lu Bahrain, ih." Datang dari kabar lain, Ketua PSSI, Erik Thohir, menanggapi rumor naturalisasi bek FC Copenhagen, Kevin Dix. Pemain keturunan Indonesia ini disebut-sebut akan memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix lahir di Belanda pada 6 Oktober 1996. Ia memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang berasal dari Ambon, Maluku. Nama lengkapnya adalah Kevin Dix Bakar Besi. Saat ini, Dix bermain di Liga Denmark. Erik Thohir menyambut baik rumor ini, namun belum bisa memastikan. PSSI memang sedang memproses beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Namun, identitas mereka masih dirahasiakan. Kalau sudah salaman baru bisa ngomong. Sekarang baru cita-cita, ujar Erik Thohir. Erik Thohir menegaskan, PSSI akan terus menjaga privasi pemain dan hanya berbicara ketika sudah ada komitmen pasti. Baru saja Bung Ropan juga telah membocorkan bahwa saat ini atau nanti malam sang pemain akan bertemu dengan orang nomor satu di sepak bola Indonesia. Tentu ini akan membahas sang pemain menjadi warga negara Indonesia selanjutnya. Semoga lancar dan timnas makin mendunia. Fokus lawan Cina. I'm not afraid to die.